Oke, langsung di MC aja. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Arif Bima selaku guru sejarah dan sobat-sobat yang menonton channel Lingkar Amanah Budaya TV beserta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Hadirin yang terhormat, izinkan saya sebagai pembawa acara membacakan sunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari guru sejarah kita yaitu Bapak Arif Budiman, yang keempat diskusi, yang kelima pembahasan dan komentar, yang keenam kuis, yang ketujuh penutup beserta menyanyikan lagu daerah. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ah,
Selanjutnya adalah sambutan dari guru sejarah kita, yaitu Bapak Arief Budiman, dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunyawaddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama kita tentu sampaikan syukur ya. Kesyukuran yang besar kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berwajah, berwujud ya, bertemu kembali dalam suatu diskusi yang insya Allah memberikan satu inspirasi. Karena yang dinamakan dengan diskusi itu harus memberikan inspirasi. Pembelajaran itu harus menginspirasi. Pembelajaran itu harus bermakna. Bahwa kemudian hari ini misalnya kita berupaya bikin video ya. Usahakan untuk maksimal. Siapa tahu nanti videonya bisa bermanfaat, paling tidak minimal ya, nanti bisa berguna untuk pamer. Untuk siapa? Anak cucu. Kalau punya anak nanti, dulu belajar tentang pembicaraan mengenai hari ini temanya tentang Gus Dur. Kebetulan sekali, karena kan kita bicaranya adalah resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober. Madrasah Ibtidaiyah baru melaksanakan tadi pagi. Kita sudah hari Jumat kita sudah melaksanakan. Ya, jadi adalah satu momen sejarah yang sangat penting. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Nahdlatul Ulama. Maksud Pak Arief juga, diskusi ini juga bukan dalam rangka untuk mengangkat satu kelompok tertentu, tidak kan?
Loh, enggak ada salahnya kita bicara tentang Gus Dur, enggak ada salahnya. Wong dia juga presiden kita kan. Bukan dalam konteks ketua ini membesar-besarkan ini, bukan. Apa yang positif dari suatu organisasi kita ambil. Muhammadiyah besar. Bahkan kampusnya itu lebih besar dibandingkan dengan kampus-kampus besar yang ada di Indonesia. UGM kalah. Itu kampus-kampusnya Muhammadiyah. Dari dulu dia sudah membangun itu. Dari tahun 1912. Nah, Nahdlatul Ulama kapan? Nahdlatul Ulama itu adalah tahun 1926. Nahdlatul Ulama baru berdiri. Sekarang ini Pak, Nahdlatul Ulama bikin sekolah. Iya. Ya. Nahdlatul Ulama sudah bikin sekolah. Berarti gerakan modernisasi itu juga sudah dilakukan di Nahdlatul Ulama. Ini kan dua organisasi besar. Coba Pak Arief mau kuis kalian, kuis ya. Pak Arief mau tanya kuis. Siapa yang bisa jawabnya? Siapa yang tahu di manakah kantor PBNU? Ada yang bisa? Kantor PBNU. PBNU. Atau ganti pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Apa kepanjangan dari PBNU? Apa kepanjangan dari PBNU? 5, 4, 3, 2, 1 lewat. Nyari Google-nya kurang cepat ya. Pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kantornya ada di mana? Kantornya sekarang ada di Keramat. Dulu ada di Jalan Gang Saan daerah situ. Ya. Di Jalan Keramat Raya daerah situ. Ke arah mana? Ke arah Senen. Kenapa Pak Arief tahu? Ya, tahu dari dulu tahu. Apalagi sekarang sangat tahu. Karena depan kontrakan Pak Arief itu adalah PBNU. Alhamdulillah dekat ya. Dekat para ulama insyaallah ya. Jadi kebetulan hari ini kita bicara tentang sosok Gus Dur menjabat dua periode di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Isinya Nahdlatul Ulama itu banyak. Ini kebetulan lagunya juga kebetulan sama. Ya lalwaton. Ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton. Terus. Ulwaton minal iman. Cinta. Waton itu apa waton? Waton itu artinya adalah negara apa ya? Kenegaraan ya? Kebangsaan. Halo? Masih ada yang ngobrol? Ini bertiga, nanti Pak Arief boleh di... Pak Arief izinkan untuk di luar, gak apa-apa. Dari tadi ngobrol terus. Perhatikan ya. Karena kita serius dalam artian para penduduk ini kok enggak ini ya. Di shooting ya benar. Kayak lempes gini ya. Hah? Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Jangan apa-apa juga ya. Tapi sebenarnya kalau dulu para itu suka ikut ngobrol kongko bareng Gus Dur itu di Tanah Kayu. Itu santai gitu pakai sarung biasa gitu kan. Dulu jam-jamnya waktu jam masih kuliah. Gus Dur masih sangat dekat dengan satu kelompok yang dinamakan dengan Forum Demokrasi pada waktu itu. Belum jadi presiden. Ya. Nanti kita akan tanya-tanya sama kelompoknya. Dan saya tidak tahu apakah nanti kita bisa gunakan jamnya Bu Tami atau tidak. Bu Tami pelajaran apa? Hah? PKWU setengah jam doang, bisa dipanggil dulu ya. Coba salah satu dari WA Bu Tami. Bu Tami jamnya dipakai dulu sama Pak Arief gitu. Nanti kalau udah dijawab, kasih tahu Pak Arief. Setengah jam doang. Oke, saya kira cukup ya dari Pak Arief. Kembalikan ke MC. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu diskusi yang akan disampaikan oleh kelompok 6.
padanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan menyampaikan presentasi yang berjudul Gusdur dan Indonesia pada masanya. Slide pertama akan dibacakan oleh Salma Zaima. Nanti Sabrina. Dr. Handes Kiai Haji Abdul Rahman Wahid lahir dengan nama Abdul Rahman At-Dholil 7 September 1940 Kalau DR itu dokter. Kalau DRS Dr. Handes. Kalau Haji itu Haji. Ada yang tahu? Honoris causa. Honoris causa itu namanya hasil. Ya, pokoknya keren lah, luar biasa ya studio-nya. Lanjut. Atau yang akrab disapa Gus Dur adalah tokoh muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu tahun 1999. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti abang atau mas. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Wahid lahir dalam keluarganya yang sangat terhormat dalam komunitas Islam Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah Kiai Haji. Peranan Gus Dur adalah menciptakan toleransi. Potong. Coba. Kiai Haji Wahid Hasyim. Peranan Gus Dur adalah menciptakan toleransi antara umat beragama di Indonesia dan dia juga bisa disebut pelopor toleransi umat beragama. Itulah sebabnya Gus Dur layak dibuatkan biografi. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan, terus berkarya dan bekerja yang membuat kita berharga. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid 7 September 1940 sampai 30 Desember 2009. Prestasi Gus Dur. Memang banyak sekali prestasi yang dimiliki Gus Dur selama masa pemerintahannya menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat. Beberapa prestasi yang diraih Gus Dur bersama dengan Dr. Rizal Ramli. Harga beras stabil, beras yang dipasarkan adalah beras produk lokal, bukan beras hasil impor negara lain. Ekonomi Indonesia maju dari minus 3 hingga minus 7,5% kurun waktu 2 tahun. Hutang berkurang 4,5 miliar dolar, baik dengan suap, hutang dengan hutang, dan suap baik dengan hutang, baik dengan hutang murah. Hutang berkurang 4,5 miliar dolar, baik dengan suap. Hutang dengan hutang, dan suap baik dengan hutang mahal dengan hutang murah. Hutang dari mereka. Dia juga
5 ekstra layak menjadi 2 kali lipatnya. 6 batas dan tanggal stadion meningkatkan gaji PNS menjadi 2 kali lipat. 7 ekonomi pulih kembali. 8 roda PNS naik dari minus 9 menjadi 104 triliun. 10 tanggal harga miskin listrik kekurangan dari 80 miliar menjadi 35 miliar. Mendapat sokongan 50 miliar. 11 proyek pahalir rugi 400 miliar menjadi untung 14 miliar dalam kurun waktu 2 tahun. Kondisi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur merupakan Presiden Republik Indonesia yang keempat. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid terbilang cukup singkat, hanya 2 tahun dari jabatannya secara resmi pada tanggal 20 Oktober 1999 sampai dilengsarkan pada tanggal 23 Juli 2001. Masa pemerintahannya terkenal kontroversial dan tercermin pada kebijakan-kebijakannya. Reformasi bidang hukum dan pemerintahan. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh Abdurrahman Wahid adalah dengan mengadakan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 2000. Tujuan amandemen tersebut adalah mengkaji suatu struktur pemerintahan NKRI yang meliputi pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Dengan diimplementasikannya amandemen ini, proses pelaksanaan pemilu akan mengalami adanya suatu perubahan. Di mana masyarakat Indonesia dapat memilih langsung wakil rakyatnya di setiap tingkat dewan perwakilan. Dilengsarkannya, pada 1 Februari 2001, DPR telah menyetujui dan menerima hasil kerja pansus. Dengan kejadian tersebut, akhirnya mengingatkan bahwa Presiden telah melanggar UUD 1945 dan melakukan pelanggaran terhadap TAP MPR nomor 3 dari miring MPR dari miring 1978 pasal 7 untuk mengingatkan. Tidak hanya itu, Presiden juga melanggar pasal 9 mengenai sumpah jabatan dan melanggar TAP MPR nomor 11 dari miring MPR dari miring 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Sehingga DPR kembali mengeluarkan memorandum yang kedua ketika rapat paripurna DPR yang dilaksanakan pada 30 April tahun 2000. Gus, 12 tahun yang lalu orang-orang bilang kamu pergi meninggalkan kami. Namun kini aku melihatmu di mana-mana. Di rumah perkampungan terpencil, di rumah ibadah yang dirusak, di tenda pengungsian korban penggusuran, di hati orang-orang yang berjuang untuk keadilan. Gus, 12 tahun yang lalu orang-orang bilang kamu pergi meninggalkan kami. Namun kini aku melihatmu di mana-mana. Di rumah perkampungan terpencil, di rumah ibadah yang dirusak, di tenda pengungsian korban penggusuran, di hati orang-orang yang berjuang untuk keadilan. Ya, ya, tar, ada lagi ga? Isi lagi. Ada. Saya mau komentar dulu ya. Cepat mati dulu, mati. Bukan Gus. Gus itu adalah panggilan. Sama aja dengan Le. Nah, gitu. Kalau cewek dipanggilnya biasanya Neng ya, atau Ning. Kalau di pesantren itu Ning. Ning atau Neng gitu sebenarnya kan. Ini menarik kalau menurut saya. Kenapa dikatakan menarik? Karena Gus Dur ya,
kenapa saya ingin memberikan sebuah tekanan luar biasa, ya. Penekanan yang luar biasa terhadap Gus Dur. Kenapa? Karena dia merupakan tokoh yang dulu orang kenal sebagai sesuatu yang sangat kontroversial. Anda tahu artinya kontroversial? Ya, sering menimbulkan ketegangan, menimbulkan perdebatan. Gus Dur sering disalah tafsirkan. Saya punya seorang guru namanya Pak Mahdi. Pak Mahdi kalau ngajar ngomongnya Gus Dur terus. Pelajarannya pelajaran bahasa Indonesia. Tapi yang disampaikan Gus Dur terus ya. Ini barangkali Pak Mahdi dengar ya, siapa tahu ya, nanti videonya saya kasih lah. Ya. Insya Allah sekarang masih bertugas di SMA 1 Kebumen. SMA 1 Gombong. Gombong itu Kebumen Barat. Kalau di timur itu namanya Kebumen Timur. SMA-nya SMA 1 Kebumen. Kalau di barat namanya SMA 1 Gombong. Tempatnya Pak Arief. Perhatikan. Sudah ada konfirmasi dari Ibu Tami belum? Belum ya. Tapi enggak apa-apa kayaknya ya, mudah-mudahan. Jadi saya ingin memberikan sebuah stressing. Stressing itu artinya penekanan. Kenapa saya mengatakan ini menjadi sebuah stressing penekanan dalam pembelajaran ini? Karena apa? Luar biasa. Ya meskipun di sebagian kita mungkin adalah Muhammadiyah atau barangkali pemahaman keislaman yang mungkin agak berbeda, enggak jadi masalah. Pak Arif juga Bapak Fahri Muhammadiyah, tapi ngaji kitab kuning di pesantren. Sekarang banyak bertemu dengan orang-orang NU, karena istrinya adalah orang NU, istri Pak Arif orang NU, Nahdlatul Ulama. Artinya aktif di PBNU, dekat situ, dekat rumah. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah refleksi. Refleksi itu berarti terkait dengan stressing yang tadi Pak Arief katakan. Saya ingin tekankan ini. Karena dahulu orang itu salah tafsir, salah paham terhadap Gus Dur. Seringkali orang salah paham. Orang pikirannya enggak ada yang belum nyampe barangkali ya. Dulu kan kita juga ikut-ikutan, wah Gus Dur ini kok kerja sama Israel segala macam. Habisin anggaran negara. Yang dibela justru orang Kristen. Karena beliau sangat dekat dengan kalangan Cina. Apa yang luar biasa? Yang luar biasa kelihatan dari ini misalnya satu puisi yang luar. Saya nggak tahu ini karya siapa. Sudah dilacak belum siapa yang bikin ini? Kata pengantar Kiai Haji Said Aqil Siraj. Mungkin ini buku ini bukunya doang ya, bukan ada di dalam buku ini. Ini buku atau apa ini? Gambar apa? Nanti dicek lagi ya. Tapi luar biasa, Gus. 12 tahun yang lalu orang-orang bilang kamu pergi meninggalkan kami. 12 tahun yang lalu itu apa maksudnya? Pada tanggal 23 Juli tadi ya. Lengser tahun berapa? Siapa yang bisa tadi? Gus Dur lengser tahun 2000. Di situ di PPT tadi ada. 2001. Ya. Astagfirullahaladzim ya. Pak Arief mengucapkan astagfirullahaladzim ya karena ya astagfirullahaladzim. Ya, pemimpin luar biasa besar, orang kemudian banyak salah paham terhadap dia. Tapi memang pada waktu itu Gus Dur bisa dikatakan tidak mau enggan bekerja sama dengan anggota MPR maupun DPR. Cuma yang saya sesalkan adalah Amin Rais yang mengangkat dia di saat yang sama beberapa tahun setelah kemudian terpilih melakukan aksi, memimpin aksi, ibaratnya begitulah.
untuk menurunkan Gus Dur. Bukan melakukan aksi, tapi beliau adalah ketua MPR dan DPR. Anda tahu, Amin Rais itu siapa? Ketua MPR dan DPR. Selain itu, Bung Sutari. Ada yang bisa enggak? Amin Rais itu siapa? Amin Rais. Catat ya. Komentator catat. Coba, siapa apa nama partai dari yang partai yang dibuat Amin Rais? Siapa yang bisa? Partai yang dibuat Amin Rais namanya apa? 5, 4, 3, 2, 1, lewat. Partai Amanat Nasi. Pertanyaan lagi. Kalau nama partai yang dalam masa kepemimpinan Gus Dur yang dibuat oleh NU itu namanya apa? PKB. Partai Kebangkitan Bangsa. Siapa namamu? Farhanbulillah Tambentan. Ya kasih 95 lah. Untuk hari ini dia. Yang penting ada catatannya ya, nanti Pak Arief rekap. Kalau di 95 yang lain ya 70 gitu. Lumayan alhamdulillah. Makanya sering jawab gitu loh kalau ditanya itu. Namanya adalah kita dalam proses pembelajaran yang sifatnya interaktif. Jadi ada catatan. Kok nyetrum ya? Hati-hati ngomong ini ya. Nyetrum. Oke, jelas. Nah, Gus, bahasanya gitu. Gus, 12 tahun yang lalu orang-orang bilang kamu pergi meninggalkan kami. Benar gak sih 12 tahun yang lalu itu? Tahun 2002. Emang benar 12 tahun yang lalu? Sekarang tahun 2022. Sudah berapa? Ya sekitar itu ya, lebih lah ya. Enggak, artinya ini berarti puisi yang lama sebetulnya. Tadi Gus Dur tahun berapa? Gus Dur tahun berapa tadi? 2001 berapa tahun berarti? Iya berarti kalau misalnya 2022, 21 tahun. Gus, 21 tahun yang lalu, orang-orang bilang kamu pergi meninggalkan kami. Namun kini aku melihatmu ada di mana-mana. Berarti bangkit dari kubur, bukan. Bukan berarti bangkit dari kubur. Yang bangkit dari kubur itu apa? Yang bangkit dari kubur itu adalah pemikiran Gus Dur. Tentang toleransi, tentang pluralisme. Ada hal yang positif, ada yang baik, kita ambil aja, gak apa-apa. Meskipun ada juga yang kurang. Ada yang orang kemudian menyebutnya sebagai sesuatu yang negatif. Ya, ada lawatan, Bang. Lagi ngajarin. Apa itu, Pak? Boleh? Hah? Iya. Kenapa, Pak Mamat? Iya, enggak apa-apa. Enggak, jangan dimatiin. Jangan dimatiin. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sini aja, Pak Mamat, pakai ini. Kita iklan dulu ya. Di shooting juga enggak apa-apa. Ya, emang aslinya pembelajaran kan enggak harus belajar terus. Boleh ganggu sebentar ya, teman-teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya program 10 menit baca Quran Khatam 30 juz. 10 menit baca Quran Khatam 30 juz. Hah? Gimana caranya, Pak? Gampang. Kita bagi. Kita kan kata Pak Arif suruh berbagi, ya enggak, Pak Arif? Kita harus berbagi. Mas, ini mas. Dua kelas. Jadi, patokannya adalah Quran Pojok, Quran Al-Furqan, ya, yang di masjid itu, atau Quran Pojok kan.
Quran Mushaf Usmani. Ada Quran enggak di sini, Pak Arif? Mana? Nah, ini nih. Nah. Pak Arif nih. Ini Mas. Nah, atau ini sama. Sama. Buka, buka. Kelas kamu bagian IPS 1 kan ya? Halaman 521 sampai 560. 521 sampai 500 sampai 560. Ya. Ya, 500 521 sampai 560. Jadi bacanya besok bareng-bareng sebelum khotmul Quran, ya kita 10 menit baca. Kecuali yang head. Berapa orang yang head tanda tangan? Head Pari. Oh, masa Pari head. Oh. Yang head berapa orang? 1 2 3 4 5. Kamu head. Oh, kamu. Oh. Ada yang head, ada yang head. Enggak ada ya. Yang head nanti enggak usah baca. Yang kamu berzikir aja berselawat. Jadi dibagikan dengan yang lain. Jadi mungkin nanti ada yang 2 halaman. Ada yang 2 halaman, ada yang 3 halaman. Kamu atur aja ya. Jadi patokannya ini. Ya, misalnya kamu harfi halaman berapa? Nanti kalau bukan kamu bukan Quran yang pojok nanti diatur aja. Ya. Ya, sebelum khotmul 10 menit baca dulu bareng-bareng bersama-sama. Cukup 10 menit 30 juz. Oke. Ya. 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 Sampai halaman 510 kan? Oke. Ya, baik, itu saja Pak Arif, terima kasih. Mohon maaf atas gangguannya. Iklan. Asupan kekuatan. Iya. Al-Qur'an itu adalah saya halaman berapa? Bapak nanti halaman terserah Bapak. Iya. Al-Fatihah aja ya. Baik, terima kasih. Iya. Ya, sekaligus Pak Arif menegaskan, ya. Coba perhatikan. Dengarkan. Jadi kalau yang seperti ini kemudian ada Umi masuk pengumuman, jangan itu dipandang sebagai gangguan dalam proses pembelajaran. Justru itu adalah bagian dari pembelajaran itu sendiri. Apalagi kalau misalnya diminta kamu baca Al-Quran ya, di kelas itu ada kegiatan pembelajaran Al-Quran, berarti bukan mengganggu proses pembelajaran. Bahwa kemudian kita tertahan sebentar dalam belajar ini, iya. Tapi justru pembelajarannya itu tambah kuat. Karena ternyata belajar sejarah itu bukan hanya belajar sejarah tok, bukan tentang Gus Dur doang, tapi juga kajian tentang Al-Qur'an. Pak Arif malah jadi ingin baca. Ya. Itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita berbicara mengenai Gus Dur yang sangat luar biasa di satu sisi, dan di sisi yang lain si salah paham itu enggak apa-apa. Itu dialektika. Makanya saya juga ingin katakan begini. Tidak selamanya kita itu dipersepsikan baik oleh orang lain. Saya kira belajar dari Gus Dur bisa. Tidak selamanya Gus Dur dipersepsikan sebagai orang baik. Banyak yang menilai orang jahat dalam tanda kutip. Enggak benar segala macam. Biarkan. Yang namanya pemimpin tetap bekerja, tetap dia memimpin dengan kapasitas dan kemampuan. Betul apa betul? Betul apa betul? Ya, sebaiknya laptopnya dimatikan, ditutup semua. Tidak menonton YouTube. Sepakat? Karena kita sedang berbicara tentang mantan. Benar enggak? Mantan presiden Indonesia. Jadi tidak ada nonton yang lain. Enggak ada aktivitas yang lain, kita berdiri fokus di satu. Makanya kan kata hotip itu, apa itu? Ia meminta para jamaah untuk diam. Tidak ada yang namanya dalam khotbah Jumat itu ngobrol. Apalagi baca. Demikian halnya di dalam majelis.
muncul di sini Gus Dur kecil. Imut juga, juga ya ternyata. Ini Gus Dur kan? Iya, emang Gus Dur mirip Gus Dur. Ya. Jadi tadi puisinya itu luar biasa. Puisi coba tampilkan lagi puisinya dari mana? Nah, Gus, 12 tahun yang lalu orang-orang bilang kamu pergi meninggalkan kami. Dengarkan. Namun kini aku melihatmu ada di mana-mana. Bukan bangkit dari kubur, bukan. Tapi pemikirannya dirindukan. Pemikirannya dipakai. Kan luar biasa. Itu yang dinamakan dengan manusia inspiratif. Nanti kalau misalnya Anda kuliah, Anda boleh aktif di satu kegiatan namanya adalah PMI. Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia. Itu kalau dari versi Nahdlatul Ulama. Pak, saya mau di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Boleh. Atau mau kayak Pak Arif, HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Boleh. Pak, saya mau ikut di PKS, Pak. PKS itu apa namanya? Kami. PKS itu punya satu gerakan mahasiswa, namanya adalah KAM, dulu namanya KAMI, M-nya double. Kalau tahun 65 namanya KAMI biasa, bukan pakai guna. Beda. Satu gerakan, KAMI, yang kedua KAMI, pakai guna. Berarti M-nya double. Tahun 65 pahlawannya namanya adalah Arif Rahman Hakim. Bu Tani nyari-nyari enggak di WA? Ya. Sudah jauh belum? Boleh. Sangat boleh lah. Setengah jam doang enggak apa-apa. Nanti viral di YouTube ya. Nyetrum. Tadi ulang-ulang, nyetrum. Biasanya gitu ya. Tok gitu. Ya enggak apa-apa kalau viral enggak apa-apa deh. Oke. Pari ulangi lagi. Dengarkan. Nanti yang bertanya lewat mic yang satu ya. Jadi kami yang double kesatuan dengarkan. Siapa yang bisa membedakan antara kami dan kami? Siapa yang bisa membedakan antara kami dan kami? Ya, ini double, maksudnya itu apa? Itu namanya apa? Siapa yang tahu? Yang bisa, catat. Siapa yang bisa? Nyerah? Kalau di teman-teman katakanlah PKS, underbow-nya PKS, underbow itu di bawah kendali PKS, gerakan mahasiswa namanya kami, catat. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Kalau tahun 65 di bawah ARH, Arif Rahman Hakim, bukan Arif. Arif Rahman Hakim itu namanya adalah kami. Bukan kami. Itu tahun 65. Pasca ya zamannya Soekarno. Kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Beda ya. Antara kami dengan kami. Ada HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Kalau Himpunan Mahasiswa Islam itu cenderungnya nasionalis. Jadi yang dari NU bisa masuk, yang dari Muhammadiyah bisa masuk, yang dari mana-mana itu juga masuk ke HMI. Itu cenderung netral. Kalau PMII, kepanjangan dari PMI, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia. Di bawah underbow-nya NU. Ini yang di depan ngomong dulu. Ya, PM itu adalah Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia. Punyanya Nahdlatul Ulama. Kalau Anda sebagian besar terhadap, Pak, saya kita Nahdiyin, Pak, kita NU semua, Pak. Ya udah. Biasanya ketika mahasiswa dia masuk PMI. Kakak kelas Anda namanya Binti Soleha itu aktif di PMI. Nanti ikut Fatayat, nanti ikut Muslimat, nanti ikut macam-macam. Maksud saya,
ketika Anda berbicara tentang itu semua, itu manfaat yang sangat luar biasa. Ada di mana-mana, orang baca semua kok tentang Gus Dur. Di rumah perkampungan terpencil, ada Gus Dur. Di rumah ibadah yang rusak, ada Gus Dur. Bahkan kemarin saya baru mendapatkan cerita, ternyata orang yang pertama mengangkat mengenai para habaib itu adalah Gus Dur. Ketika Habib itu dihinakan, dianggap sebagai apalah, ada kesan negatif. Gus Dur yang di Cidodol itu dari mana ya? Kalau nggak salah Bogor atau mana? Nanti bisa dikoreksi ya. Itu para ulama-ulama tokoh nasional banyak sekali yang bicara tentang wah, Habaib itu ini negatif. Tapi sama Gus Dur, orang yang dia memiliki duriyah, ada duriyah dengan Rasulullah, itu adalah orang-orang yang pantas untuk dihormati, dihargai. Itu Gus Dur yang pertama. Bukan berarti benci dengan para Habaib, sekarang ada kecenderungan Front Pembela Islam FPI itu sekarang juga sudah mulai kembali untuk dihargai kembali. Karena dulu waktu demo tentang mohon maaf tentang Ahok itu banyak dari kalangan Nahdlatul Ulama. Siapa? Ustaz kita kok. Pak Mabrur juga. Ustaz ikut demo. Enggak iyalah. Ada pemimpin dalam hal tertentu yang kurang baik ya, kita harus kritik. Ya enggak masalah. Cuma sekarang kesan dari FPI itu adalah sebagai kelompok yang radikal, ekstremis. Radikal ekstremis itu sudah ada sejak zaman Belanda. Justru yang ekstrim-ekstrim itu lah dulu sebagai pejuang. Zaman Belanda, siapa? Pangeran Diponegoro ekstremis, tangkap itu ekstremis. Pangeran Diponegoro. Tuan Ki Mambojong ekstremis, tangkap dia. Itu ekstremis. Zaman sekarang, HRS, Habib Rizik Sihab ekstremis, kata pemerintah. Jadi pemerintah dengan rakyat, kalangan-kalangan agama itu sering bersiteru. Itulah sejarah, kadang-kadang tergantung dari mana kita memandang. Itu sejarah seperti itu. Ya, luar biasa. Di tenda pengungsian korban ada pengungsuran. Daerah-daerah Gus Dur ada Gus Dur. Itu artinya ingin menunjukkan bahwa yang namanya sosok seorang Gus Dur adalah sangat dekat dengan orang-orang kecil, rakyat jelata. Di hati orang-orang yang berjuang untuk keadilan dan seterusnya. Makanya Gus Dur membuat satu forum namanya adalah Forum Demo Demokrasi. Termasuk Rocky Gerung, anggota dari Forum Demokrasi. Anda kenal nggak Rocky Gerung? Siapa yang kenal Gus Dur? Kamu kasih 99. Kamu belum depan belum ya. Tapi sebelum udah kenal ya udah bagus lah. Siapa lagi yang kenal Rocky Gerung? Ada? Siapa yang tahu tentang pemikiran Rocky Gerung misalnya? Siapa yang mau sebutkan pemikiran Rocky Gerung? Tahu bukan ya? Dia yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah fiksi. Kan kontroversi dan seterusnya. Ini bicara mengenai pemikiran. Kita masih satu alam apa udah beda alam? Satu alam nyata, satu alam burur. Apakah kita masih satu alam? Masih satu alam ya? Jangan-jangan kita beda alam. Alam nyata, alam burur. Tiga sekali baris. Kadang-kadang kejem ya baris. Kemudian di hati orang-orang yang berjuang untuk keadilan, jelas. Ya. Saya kira bisa diputarkan satu wisi lagi barangkali. Atau sambil mencoba untuk mengajukan pertanyaan, silakan. Ya. Yang kasih nanya dikasih 95. Ya. Dua kelompok aja. Satu lagi wisi. Oh iya, silakan. Yeah.
hikmah yang dapat diambil. Satu, tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Dua, memaafkan tidak akan mengubah masa lalu, tetapi memberi ruang besar untuk masa depan. Tiga, sebenarnya apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada, jadi jangan terlalu diambil pusing, terus saja jalan. Empat, sebuah masyarakat tanpa spiritualitas hanyalah akan berjuang pada penindasan, ketidakadilan, pemasaran, dan permasalahan atas asal dirinya. Berujung pada penindasan, ketidakadilan, pemerasaan, dan pemerasaan atas hak-hak asasi warganya. Assalamualaikum. Saya Muhammad Fahri Ali dari kelompok 3 sih yang bertanya. Kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil untuk menderita sekarang dari Gus Dur? Itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya dari kelompok 2, siapa yang melengsarkan Gus Dur dan mengapa dia melengsarkan Gus Dur? Dan mengapa dia melengsarkan Gus Dur? Yang melengsarkan Gus Dur adalah MPR. Alasan MPR melengsarkan Gus Dur karena beberapa alasan. Satu, dituduhnya menyelewengkan dana. Dua, membuat kebijakan yang kontroversial. Tiga, mengeluarkan dekret Presiden 23 Juli 2001. Empat, dinilai menyalahgunakan jabatan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fahri. Pelajaran apa yang dapat diambil pemerintah sekarang dari Gus Dur? Yang pertama adalah setia kepada negara. Jangan melakukan sesuatu kecuali untuk kepentingan negara.
Kedua, jangan memikirkan keluarga, jangan memikirkan kelompok sendiri, pikirkan rakyat. Ketiga adalah jujur. Sian kalau sian dari ya kalau pemerintahan yang sekarang ini bagaimana? Jadi harus ada satu refleksi. Ya. Jadi menariknya adalah ketika nilai yang ada di dalam satu masa, satu ruang, ruangnya berbeda. Kenapa dikatakan ruangnya berbeda? Masanya Gus Dur, sekarang masanya Jokowi. Ya. Ya, yang membuat jauh enggak? Itu berbeda. Jadi ruangnya itu berbeda. Ya. Oke, okay, enggak apa-apa. Jadi begini. Kelebihan dari orang yang kemudian belajar dari sejarah itu adalah ketika kita bisa mengambil satu nilai yang tidak pernah berubah. Paham enggak maksudnya? Nilainya enggak pernah berubah. Tapi orangnya bisa berubah. Nilai keadilan di zamannya Gus Dur sama dengan nilai keadilan zaman sekarang. Dan itu yang diperjuangkan. Paham? Paham ya? Artinya begini, kalau yang dinamakan dengan keadilan itu adalah hak untuk berbicara itu diberikan. Walaupun prakteknya berbeda, tapi haknya sama. Nilai keadilan, nilai kebebasan, nilai hormat menghormati, kan nilainya sama. Aplikasinya berbeda. Zaman Gus Dur nggak boleh berbicara. Maksudnya zaman Soeharto nggak boleh berbicara. Kalau zaman sekarang bebas berbicara. SBY bebas banget berbicara. Kenapa? Karena zaman SBY itu pertama-tama masa awal-awal pelaksanaan reformasi. SBY tahun berapa? Siapa bisa? Kasih ini nih. Siapa itu namanya katanya? Mariska. 2004, karena dia baru presentasi tentang SBY. Hanya tahu. Iya, ya. Kamu SBY kemarin. Oh iya aja. Oh berarti ketika berarti ketika diskusi dia memperhatikan. Saya lebih tidak percaya sih emang sih. Tapi udah bagus sudah jawab. Bebas banget. Bahkan SBY pada waktu itu dibawain seekor kebo. Ya kan? Kebo mentang-mentang Pak SBY gede ya. Boleh tulis SBY. Betapa pada waktu itu yang namanya media itu memberikan ruang sebebas-bebasnya. Emang harus dibatasi meskipun. Tapi jangan juga batasi gue gak adil gitu loh. Contoh yang gak adil maksudnya apa? Contoh yang gak adil itu adalah ketika orang bersuara keras justru ditangkap bahkan dibunuh. Kasus dalam Habib Rizik Sihab. Berarti kan di situ ada ketidakadilan. Kayaknya hukum itu adalah pilih-pilih, tebang pilih. Wah ini tangkap nih. Wah ini kejar. Dikejar sama polisi, bunuh sama polisi, terus saja. Ahmad Dhani enggak ada salahnya sebetulnya kalau dalam segi hukum. Kenapa ditangkap? Menurut Ahmad Dhani. Ahmad Dhani pernah ngomong kayak gitu. Tapi kenapa ditangkap? Habib Rizik ngapain? Gara-gara apa? Pakai masker, nggak pakai masker. Ngumpul pas mau dulu rame-rame misalnya. Semua orang banyak melakukan seperti itu kok. Namanya hukum, penerapannya itu tebang pilih. Itu yang kemudian kita sebut sebagai tidak. Dengarkan. Tapi yang namanya kebenaran diperjuangkan dari setiap masa ke masa yang lain, nilainya pasti sama. Universal. Kebenaran itu universal. Meskipun pelaksanaannya, prakteknya oleh masing-masing pemimpin itu akan berbeda-beda. Nanti kalau kita bicara baru ya,
dulu kemarin kemarinnya sudah ketemu belum? Sudah ya. Kelompok yang ngomong order baru siapa? Siapa yang sudah berbicara tentang order baru? Masa order baru masa kamu lupa siapa? Kamu? Order baru ya? Ih, kok bilang saya. Siapa yang bicara order baru? Order baru melakukan satu kebijakan, namanya adalah Petrus. Itu Petrus itu apa? Kemarin bilang apa Petrus banyaknya dari penembak misterius. That's me, kasih. Catat, ya. Yeah. Nah itu kaitannya bagaimana sebuah nilai itu bermanfaat, berguna untuk masa kini. Pelajaran untuk masa kini itu apa? Gitu ya, dari Pak Hari? Iya, kamu. Iya, iya, Hari. Aduh, saya lagi bering, Pak. Oh, bertanya. Iya, maksudnya jawab pertanyaan kamu ya. Udah ya. Berguna untuk masa kini. Dari sebuah peristiwa, pelajaran dari Gus Dur itu apa? Banyak banget kan dipakai. Ya, saya kira itu ya, untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita sampai jam berapa ya? Sampai 20 ya. Oke, saya kira cukup. Dan nanti akan kita dengarkan komentar dari komentator kita. Rahafi Mufli. Silakan, sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini komentator ingin mengomentari jalannya diskusi. Mungkin untuk presentator dulu ya. Lain kali kalau misalkan persiapan PPT itu harus lebih cepat lagi, soalnya memakan waktu. Jadi kita buat presentasinya yang paling sempit. Terus juga jangan terpaku banget sama PPT, harus di luar kepala gitu. Terus buat para audiens juga jangan banyak ngobrol. Soalnya jadinya si presentator enggak dengeran ngomong apa. Mungkin dari Pak. Terus. Udah sih, ini dong ini. Udah nih. Secara umum sih, bahan presentasinya sih cukup bagus ya. Jadi, saya kasih 9, nilainya 9 per nomornya. Kayak pemaparannya jelas, terus pemaparannya juga jelas. Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Saya kira cukup ya. Pak Arif tidak berkomentar banyak karena tadi sudah. Sekian pada acara hari ini, apabila ada kesalahan atau kekurangan kata mohon dimaafkan. Saya selaku MC pamit undur diri dan sampai bertemu di lingkaran mana budaya TV. Sampai jumpa.